Proses pengikrar penderma organ selepas kematian kini lebih mudah dengan adanya akses baharu menerusi aplikasi MySejahtera yang telah pun dinaik taraf. Ciri baharu itu turut melibatkan kemas kini maklumat berkaitan waris pada bahagian organ donor pledge di aplikasi berkenaan. Laporan Ravin Semunggam. Berdasarkan data Pusat Sumber Transplant Nasional NTRC, terdapat 21,485 pengikrar penderma organ berdaftar sejak Januari hingga Julai tahun ini. Bagaimanapun, angka itu dijangka terus meningkat dengan adanya akses baharu pendaftarannya di MySejahtera. Setiap maklumat akan terus sampai kepada pihak NTRC untuk tindakan susulan. Kita kena ingat, bila kita daftar sebagai pengikrar, tak semestinya kita jadi donor. Sebab banyak faktor yang perlu ada untuk jadikan seseorang itu donor walaupun telah berikrar. Dan khususnya kita kena tahu bahawa kita kena minta kebenaran waris. That's why bila kita dalam MySejahtera itu nanti, antara lain soalan yang kena dijawab di dalam itu, adakah telah bagi tahu waris atau tidak. Itu penting. Jadi di situ pengesanan berlaku. Okay, sekiranya sistem yang baru bila pengesanan di setiap hospital itu akan wujud, benda itu pun lebih kepada memudahkan kami. Setelah mendaftar, setiap individu akan dibekalkan sijil pengikrar derma organ digital. Bagi bekas pesakit buah pinggang tahap akhir, Marina Mokhtar yang menerima rawatan pemindaan organ setelah menunggu 11 tahun, menasihatkan penderma agar memaklumkan kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Kita kena tampil berikrar sebagai penderma organ. So bila kita dah berikrar, keluarga macam bagi permission untuk bila si mati tu kita bagi kepada inilah nak jadi penderma kan, so memudahkan kerja untuk pesakit macam saya ni dapatkan organ ke tisu ke, jadinya bagi kehidupan baru kepada pesakit tu sendiri. Zubaidah Muhyiddin, isteri kepada penderma organ kornea mata pula berkata, proses menderma organ penting untuk menyelamatkan nyawa khususnya yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir. Arwah meninggal secara mendadak, secara tiba-tiba dia kena sudden attack. Sebelum in our life memang kita pernah berbincang untuk derma organ lah, a few years back. Jadi bila dia dah meninggal tu memang saya tak fikir panjang dah. Saya terus inform dekat forensik untuk proses pendermaan ni lah, dan saya dapat dia orang terus datang jumpa saya lah on the date tu. Kita proses segeralah untuk proses untuk ni. Saya tak fikir panjang dah. Memang terus ikut ini adalah amanah arwah kepada saya. Cuma saya, the things will happen, tergerak hati masa mula-mula anak saya ada insiden mata lah. Jadi it's not easy to get it. Benda tu kalau seseorang tak ada apa-apa organ dalaman dalam badan kita untuk meneruskan hidup. Data menunjukkan 10,442 pesakit masih menunggu untuk mendapatkan derma organ di Malaysia setakat Julai lalu. Saudara, seorang penderma boleh menyelamatkan nyawa sehingga 30 orang dan secara puratanya lebih 50% pesakit yang menerima rawatan pemindaan organ kini meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Ravin Shanmugam, RTN.